empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The fog is thick. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memverifikasi profil akun Indodax ya. Tapi sebelumnya kalian harus daftar dan login terlebih dahulu di akun Indodax kalian. Dan nanti setelah daftar dan login, kalian akan diminta memverifikasi profil kalian. Oke, cara verifikasinya ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Oke, kita akan verifikasi profil Indodax saya. Oke, pilih verifikasi akun, kita mulai. Oke, on proses. Dan kita ambil foto ya. Oke, ambil foto KTP. Oke, lanjutkan. Nah, setelah itu kita lanjut ya, data pribadi. Oke, data pribadi sesuai dengan KTP lengkap ya. Oke, pilih provinsi. Terus pilih kota. Oke, ketik kode pos. Pilih profesi, pekerjaan. Oke, tanggal berlaku kartu identitas. Oke, pilih hubungan kerabat ya. Jadi kita masukkan kerabat. Oke, lanjut. Nah, sekarang baru masuk ke deteksi wajah. Oke, lanjut ya. Oke, kita mulai deteksi wajah. Mohon buka dat, silakan tengok kepala kurang dari 3. Oke. Nah, setelah semua baru lanjut. Setuju dan kirim. Nah, ini verifikasi sedang dalam peninjauan. Oke, nanti setelah peninjauan selesai akan saya beritahu lagi. Oke, kita mendapatkan SMS dari Indodax yang isinya congratulations, your Indodax account has been successfully verified. Please log in and stop trading. Berarti sudah diverifikasi dan sukses. Oke, kita buka aja Indodaxnya. Kita lihat apakah Indodax-nya sudah terverifikasi atau belum. Oke, kita. Nah, tanda verify-nya hilang, ada tulisan sudah verifikasi. Kita tinggal menambahkan foto aja di sini. Oke, bisa ambil foto di sini. Oke, pakai foto ini nggak apa-apa lah. Lanjut. Oke, sudah verifikasi dan bisa digunakan untuk trading ya, ataupun untuk yang lainnya, misalkan tukar koin kripto dan lain-lain. Oke, itu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasakan video ini bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.